Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Dengan subscribe kamu support channel Okta Cahaya Kehidupan untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya guys untuk klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, Outim. Eyo erane Okta Cahaya ne sikal macam-macam ne. Cahaya Kehidupan hari ini sedang mencoba bermain dan membuka episode 2 kali ini guys ya. Dan completed 42% episode 1. Ya ini dia episode 1 bos. Episode 1 sampai di titik 1.9. Ya mantap bos. Kita bikin jari tambah gigi WP ya. Kita lihat dulu guys nanti guys. Kita lihat dulu bos. Kita lihat. Kita lihat mana nih musuhnya, belum datang nih bos. Kita tunggu dulu ya. Jadi kita akan bercerita dulu ya. Pada suatu kali hiduplah seorang manusia makhluk asing dari astronot, yang dimana dia sudah hidup selama ribuan tahun. Boleh dibilang hidupnya sangat-sangat melarat, pusing, tidak karuan, 7 keliling dan juga 8 keliling kalau 9 keliling namanya keliling-keliling. Mantap bos. Sebenarnya sih gila juga dia kalau boleh dibilang ya. Sendirian, kagak ada musuh, gak ada teman ya kan. Gak ada musuh. Musuh mah banyak bos. Parah. Kita akan segera langsung tembak bos. Tembak. Ini jangan didiemin, jadi didiemin ya. Kita di sini dulu guys. Kita santuy dulu. Dengan edan ya. Orang mana-mana ya kan langsung pengen nyerang ya. Itu dia gabung ke dia ngapain di situ? Anda ngapain di situ, bro? Ini siapa nih? Oh, temen gua. Jangan. Oh, tapi dia nyerang kita nih, bos. Nyerang kita. Siapa yang menyerang kita? Harus segera kita taklukan ya. Hati-hati nih. Di sini ada duit, ada dua orang. Mantap, bos. Ini dapat apa nih gitu nih? Dapat senjata lagi tentunya, bos. Siap, bersedia, sikat dan mulai cuy. Kita mulai saja petualangan kita di siang ini, di siang-siang yang sangat menggelora cetar membahana bos. Mana nih, kok nggak ada nih gitu. Cari dulu guys, cari dulu. Kita lagi perang di sebuah ini ya, sebuah gudang. Ini gudang rokok ini kayak ini. Jangan gudang rokok ini gudang. Ah, ngapain di sini kok? Kita bomanya apa? Bombardir kok. Bombardir. Mantap bos. Bombardir. Meninggal nih. Gak ada guys. Ini pada lagi tidur, lagi ber. Oh ini gue. Si mercon mau lu. Cedor. Waduh meledak lu. Mana nih? Gimana kamu semua? Apaan itu? Anda tadi sudah tidak tahu diri ya? Mantap bos, nggak pakai tunggu-tungguan, langsung. Mau kita langsung aja, langsung nih bos. Bomblok nih emang nih. Udah kasih bom dulu dikit, bom atom, bom mercon bos, meledus langsung. Ah, meninggal kena bom atom dari kita ya. Parah tuh, gue udah bilang kan, jangan suka bermain-main api bersama api asmara ya. Bahaya bos, meninggal kan bos, saya bilang. Jadi diceritakan di sini adalah dia punya 30 orang anak ya. Banyak banget anaknya bos. Ya, kan ada anak kucing, ada anak yang kambing. Wow, ayo ngebut, lari bos, lari. Lu udah tadi santuy mulu. Ah, di mana nih gue? Nggak ada orang. Anda mencari orang atau mencari siput di sini? Enggak, saya nyari apa aja yang bisa dicari di sini, bos. Ini temen gue bukan nih? Bukan, di sini nggak ada temen. Di sini adanya musuh. Auto detect. Waduh, lu minta di pecahin lu pala lu. Meledak nih. Ah, meninggal. Ini ngapain dia? Lu ngapain berdua sih di sini? Jangan pegang-pegangan, tahan, jangan. Jangan ya, tolong ya. Tolong ya,
Ber. Pakai dendam pribadi aja lu gila. Masa nembaknya di depan, Bos. Orang nembak dari belakang, Bos. Ini nembak dari depan lu gila, mantap, Bos. Siapa ini yang berani-berani? Waduh, di sini ternyata kalian semua berada ya, teman-temanku sekalian ya. Teman-teman yang koplak. Sama-sama gila maksudnya, Bos. Anda semua sama-sama gila dengan saya. Jangan suka saling mendua ya. Wih, sabar dong, Bos. Sabar, sabar gila. Auto aja nih, Din. Auto gila nih. Wah, ini ngapain temen gua, ya? Temen gua diledakin, ini meledak ini. Full. Pokoknya kita bikin full. Wait, tidak bisa, Bos. Tidak bisa seperti itu. Meninggal dia. Sikat, Bos, sikat, sikat, terus sikat, terus sikat, terus sikat, terus menyikat. Hati-hati, Bos. Hati-hati nih. Kayaknya mereka nih sedang menghadang jalan kita nih. Ini jadi muter-muter loh. Enggak guna banget hidup lu pada. Nih, di sini nih duduk nih. Ini jangan nih pada diam di sini nih. Keluar gak kalian semua? Keluar. Keluar lu, Bos. Nih, Anda ngapain di belakang saya? Dah, udah menang kita, Bos. Kita sudah menang lagi, Bos. Karena kita adalah bangsa-bangsa petualang. Jadi sudah pasti menang terus, Bos. Menang banyak. Meninggal. Kalau misalnya nggak menang banyak, kita meninggal ya. Meninggalkan perang, peperangan dunia. Ini temen gue bukan sini. Saya agak curiga ya. Biasanya nih, kalau yang kayak gini-gini, yang montok-montok begini nih, bukan teman kita nih kadang-kadang. Somplak dia nih kadang-kadang. Toto nyerang gue aja. Gue diem disini dulu. Lagi nyari musuh, Bos. Meninggal. lu masuk sini mah masalah lu. Sini mana siapa yang mau masuk sini lagi? Oh, di sini nih gua. Meninggal. Terjadi banyak pertumpahan darah di sini. Mana lagi? Ayo sini, mana lagi? Mana? Meninggal semua ya. Ini duit nih. Lumayan dapat duit nih. Senjata juga gitu nih. Lumayan nih, Bos. Anda ngapain depan saya di sini? Anda habis pecah ya, nanti kaki Anda semua pecah, Bos. Kalau pecah nanti Anda enggak ada yang ganti, Bos. Apa-apa guys, dia emang maunya begini ya. Nah, cari nafkahnya emang begini dia, Bos. Dia mau gimana lagi dia, ya kan? Pusing juga, Bos. Gua pakai handgun ya. M-gun M21 ya. Pasti bisa roso. Mantap, Bos. Mana lagi, mana mau, Bos? Wih, gila, ngapain depan gua, Bos? Meninggal lu yang ada lu. Woi, apa-apa nih? Ini main keroyokan nih ceritanya. Main keroyokan pada. Hah? Mau pada main keroyokan ini. Main keroyokan gua oke aja nih. Main keroyokan nih. Lama-lama kita yang mati, Bos. Oh, udah komplit. sudah tinggal segini ya baterai ya. Dan sekian dulu video kita kali ini. Emang kerja bagi kehidupan sih. Sudah peace. Bye-bye. Parah. Yang begini diketawain, gak usah pegang-pegang gue. Parah. Ya lucu lah. Ya enggak ada yang salah dia. Harus sadar dia.
cewek itu yang lagi mandiin. Apa sih coba? Tolong aja. Tidak lucu ya. Oh ini bahaya ini. Jangan. Ayo bos. Bahaya. Ini yang dewasa bos. Apa ngelag begini lama bos? Apakah anda sudah tidak peduli? Tidak peduli dia mungkin. Kita yang kesurupan dia nggak boleh lagi. Gila, jago banget itu asli. Itu kesurupan itu bos kayaknya. Kesurupan kembali lagi. Ya kasih lucu lah, kasih lucu bos, kasih lucu spasi bintang ya. Ini kenapa lagi bang, coba bang, kenapa bang lu jadi warga bumi terlalu gabut dengan kenyataan hidup yang selembraut, dengan otak-otak yang pakai baut. Parah, kasih lucu dulu dong biar semangat ya. Lucu semangat bos. Nggak parah, yaudahlah sekian dulu video kita hari ini. Nah kalau kalian bisa ketawa, kalian bisa paksa bila kalian ketawa. Dua kali sini udah datang sini udah gue bilangin ya. Sekian dulu video kita kali ini lah, gue pengen ketawa tapi begitu ya. Kayak coba nih mas, pokoknya saya ini yuk. Intinya ku, pacok mikir cacau wes. Intinya biar caranya awak cewek bisa makan, bisa rokokan. Loh rokoknya mana? Guys, anda-anda semua yang sedang mencari jodoh, cukup bisa makan dan cukup bisa merokok kata intinya. Bisa-bisaan. Mas, rokoknya apa ibu? Mas, pokoknya saya ini ya, intinya itu pacok mereka siap cek wes. Intinya biar caranya awak cewek bisa makan, bisa rokokan. Loh, rokoknya mana? Biar legend nih, misalnya siapa wes? Legend bos, sudah sangat legend dalam rokok ya.
Mas. Mbak Mbak ini. Wes, ya wes lah. Thanks for watching this video. Aduh, sayang nih masih ada lagi nih, wes. Lah, kok lepas? Alaikum assalam. Salam alaikum. Assalamualaikum. Kok bisa ya lepas gitu ya? Oh, mungkin ini dia emang. Assalamualaikum. Nah, lu panas tuh. Assalamualaikum. Panas tuh. Bingung aku guys. Kok bisa gitu? Assalamualaikum. Bahaya bos. Assalamualaikum. Ah, mobil sport zaman apa ini? Zaman batu apa? Ah, coba. Assalamualaikum. Bahaya. Assalamualaikum. Ah, di belakang kalau nggak ada yang kendali ya, bisa meninggal itu. Ditabrak kan nanti, bisa-bisa bos. Sama teman sendiri ya, mungkin juga kan. Yaudah guys, sekian video kita kali ini. Kalau hanya bisa kita langsung kita mau kecau ya kehidupan sih lagi sudut di sebelah ini. Coklat sama milk.